Telah diperiksa penyidik Polda Jatim terkait kasus investasi bodong Mimiles. Polisi juga akan mendalami aliran dana ke Ari Sigit yang diterima dari salah satu tersangka. Apakah aliran dana tersebut merupakan bentuk reward mengingat Ari Sigit bersama dengan istri dan satu keluarga lain merupakan member Mimiles. Dan berikut keterangan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo. Aliran dana ini masih proses pendalaman ya. Tentu alat bukti lainnya yang dibutuhkan penyidik, kita tunggu nanti hasil penyidikan. Seperti nomor rekening dan lain-lain, ini kan menjadi bagian dari otoritas penyidik untuk melakukan konfirmasi terkait dengan keterangan tersebut. Artinya dalam pemeriksaan Ari Sigit kemarin ada temuan aliran dana itu? Dari keterangan Mas Ari sudah mengatakan demikian. Aliran dana itu dari Ari Sigit ke Kemenkam atau Kemenkam ke Ari Sigit? Ya, keterangan ini kan aliran dana yang dari salah satu tersangka ya, bukan dari rekening perusahaan, tapi dari satu tersangka terkait juga dengan nantinya sebagai member dan juga sebagai melakukan top up.